kurang ya? Siapa salah satu warga? Ini warga. Eh, apa enggak? Ah, jenengan tuh? Mela. Neng Mela. Neng Mela, iya dari kampung mana? Kampung Awilega. Awilega. Hmm. Neng Mela asli warga sini. Sini. Oke, teman-teman, saya ketemu salah satu warga di sini ramah sekali, namanya Neng Mela. Di mana rumahnya? Sini. Ya, udah sini. Lumayan dekat. Lumayan dekat. Oh, iya. Neng Mela masih sekolah? Masih. Oke, teman-teman bisa lihat ke kamera, Neng Mela ini cantik sekali ya, warga sini, asli sini. Kelas berapa? Kelas 9. Oh, 9 itu SMA? SMP. Kelas 3? Hmm. Oke, Neng Mela, next time boleh nggak saya ikut sehariannya sekolah di rumahnya? Boleh. Oke, teman-teman, dia berkenan sekali dan saya akan nanti ikutin kesehariannya Neng Mela ini, gadis desa yang ada di kampung Ciambar atau Awilega ya? Awilega. Oke, Neng Mela, saya mau nemuin salah satu warga di sana. Terima kasih banyak ya waktu ini. Sama-sama. Oke. Oke, teman-teman, saya sudah bersama gadis desa namanya Mala ini. Asli warga sini, rumahnya terpencil seperti ini, berada di perbukitan ya, Bu ini? Perbukitan ya? Iya. Bukit ininya. Kamu sekolah kemana? Dermaga. Hmm? Dermaga. Berapa kilo pak dari sini? 2 kiloan. 2 kiloan ke sekolah. Hmm. Oke, okay, baik. Dapat prestasi apa di sekolah yang bagus? Lomba voli. Lomba voli. Bulu tangkis. Jaipongan bisa gak? Enggak. Silat bisa gak? Enggak, belum ya. Belum. Hmm. Terus ngaji, coba surat naon apa nih? Petek-petek. Ya wih, sok naon ya. Kamera, coba. Oke, teman-teman, ini mau, ini yang pendek aja, apa enggak? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, masa lo dia bisa ngaji, teman-teman, ditalar lah Fatihah ya. Karena ayat itu ada yang membuka, dia bukan berarti nggak bisa yang panjang-panjang, tapi katanya Fatihah dulu, benar nggak Neng? Oke, okay, teman-teman, dia nanti ngasih kita clue untuk kedepannya, saya kasih surat yang sedikit panjang seperti itu. Udah matang nasinya? Mau diangkat ya? Neng, MTS sekolah tanya? Lalu kampung gua tuh? Oke, teman-teman, dia tidak punya pacar. Mau sekolah dulu ya? Amin, mudah-mudahan sukses sok. Lah bobohan.